أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل Ya Allah, Tuhan kami, Kau berikanlah kami taufik dan hidayah, dan Kau berikanlah juga ahli keluarga kami dan ahli qaryah penduduk kami, Ya Allah, taufik dan hidayah, Ya Allah, yang malas datang sembahyang berjamaah agar mereka datang sembahyang berjamaah, yang malas menuntut ilmu agar mereka rajin menuntut ilmu, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, hajat-hajat kami Kau makbulkanlah. Segala masalah kami Kau selesaikanlah. Segala urusan kami Kau permudahkanlah, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Kau luaskanlah kubur kami. Kau terangkanlah kubur kami bila kami mati nanti, Ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, Kau matikanlah kami di dalam khusnul khatimah, Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita, dapat kita datang ke rumah Allah sembahyang fardu maghrib berjamaah. Ada di antara umat Nabi Muhammad tak dapat sembahyang fardu maghrib berjamaah. Pada waktu-waktu maghrib macam ni, dia tengah tengok TV, dia tengah main handphone, ya, dia tengah berseronok-seronok. Umat Nabi Muhammad yang terpilih je dapat datang masjid sembahyang berjemaah. Dan ada umat Muhammad yang terpilih aja dapat menuntut ilmu. Sebab itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam syurga penduduk tak ramai. Dalam syurga seorang manusia. Seorang manusia dalam syurga Allah 999 di dalam api neraka Allah. Yang ramai dalam syurga Allah itu iaitu bidadari-bidadari Allah dan para-para malaikat Allah. Nak masuk syurga ni bukan senang nak masuk syurga. Cuba kita lihat sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka dijamin masuk dalam syurga Allah. Mereka malam-malam menangis. Mereka baca Al-Quran satu hari khatam satu kali. Kadang satu hari khatam dua kali. Mereka istighfar satu hari 12,000. Dah habis 12,000 baru mereka boleh tidur. Tengok sahabat-sahabat. Tengok Saidina Osman. Saidina Osman, janggut dia dalam satu riwayat mengatakan janggut dia seperti sarang tebuan, sarang lebah. Dia kalau menangis takutkan Allah, air mata je menitik, jatuh. Jatuh di bawah janggut-janggutnya. Itulah Saidina Osman. Kalau Saidina Umar, malam-malam dia merayau. Dia mencari orang susah. Saidina Umar ni dia akan berjumpa dengan orang. Apabila orang tu tak datang semayang berjemaah, dia tanya, kenapa engkau tak datang semayang berjemaah? Kenapa engkau lalai dengan Allah? Kenapa engkau tidak dekat dengan Allah? Ni Saidina Umar. Ke Saidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Saidina Abu Bakar ni dia, iaitu tentang para sahabat yang infakkan hartanya, kalau dia sedekah habis hartanya, cuma tinggal Allah war Rasul. Itulah di antara para-para sahabat yang damping, yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah tuan-tuan, tazkirah malam ni bertajuk tentang solat. Tempat kita ni, tempat tuan-tuan ni, masjid besar tapi orang tak ada. Sedih tuan-tuan, ya. Banyak lagi kipas daripada orang tuan-tuan, ya. Sepatut kalau orang tak ramai, mesti tak payah buat besar-besar tuan-tuan, ya, membazir sahaja. Baiklah, di dalam bab hukum fiqah ni, masjid dia ada dua. Satu masjid yang dibina atas dasar takwa. Mereka bina masjid untuk dekat dengan Allah, untuk damping dengan Allah, untuk mereka datang sembahyang berjamaah. Dan mereka membina masjid untuk menyatukan umat. Itulah masjid atau bina atau dasar takwa. Satu lagi masjid mereka bina, yang itu yang masjid yang dinama Masjid Zirar. Masjid Zirar ni mereka bina masjid bukan untuk bertakwa kepada Allah. Mereka bina masjid untuk bermegah-megah, untuk bertunjuk dengan orang, untuk tunjuk dengan orang, masjid kampung aku cantik, masjid kampung aku lawa, lampu dia pun banyak, ya, tapi orang tak ada. Ni benar Nabi cakap akhir zaman rumah Allah banyak. Akhir zaman mereka berebut-rebut untuk membina masjid, tetapi rumah Allah, masjid, orangnya tak ada. Semayang berjamaahnya tak ada orang. Menuntut ilmu tak ada orang. Baiklah tuan-tuan, sebelum aku meneruskan tazkirah pada malam ni bab solat, aku ingin ta'aruf dalam Islam agar tuan-tuan kenal siapa cakap ni. Kalau tuan-tuan tengok di YouTube, tuan-tuan tengok di Facebook, tengok di Google,
Ustaz Nahat Afandi, akulah dalam tu, tak ada orang lain, faham ya? Aku tinggal di Selangor, Kuala Kubu Baru, Madrasah Darul Atiq. Sekolah kami ni ada 12 ekar. 12 ekar anak murid, dekat 200 orang lelaki sahaja, perempuan dalam 70 orang. Sekolah kami ni kami belajar dua sesi. Belajar sistem pondok, menadah kitab, kitab-kitab kuning dan kitab-kitab Arab dan kitab-kitab yang tidak berbaris. Dan satu lagi sesi kami hafal Al-Quran. Dan sekolah kami ni ada mualaf, ada anak yatim, ada anak luar nikah, dulu mak bapak aku bela, daripada baby dah umur 12 tahun dah hafal Al-Quran. Bukan macam kita hafal kuliah kulhu, kuliah kulhu, itu pun tonggang terbalik tuan-tuan ya. Dan sekolah aku ni ada mualaf, sekolah aku ni ada orang gila, aku ada bela orang gila, ada bela 6 orang orang gila. Sebab itu aku kalau ceramah aku tak takut orang, sebab aku ada bela orang gila tuan-tuan. Aku basuh berak orang gila, aku mandikan orang gila, aku suap orang gila makan tuan-tuan. Lepas itu kalau orang gila tepi-tepi jalan ni aku tak takut, sebab aku memang bela orang gila, badan besar-besar macam ni tuan-tuan. Duk basuh berak, hoi pegang telur tuan-tuan ya, orang gila tuan-tuan. Orang gila ni tempatnya dalam syurga tuan-tuan. Yang tak gila ni macam kita ni susah di negeri akhirat, faham. Dan tempat aku ni ada ibu tunggal, ada ibu tunggal. Kalau tuan-tuan nak cari ibu tunggal boleh telefon dekat aku ya, boleh cari ibu tunggal. Ada 6 orang ibu tunggal, umur 72 tahun. Kalau tuan-tuan nak umur 72 tahun, nombor telefon aku 019-616-4969. Kalau nak cepat dapat ibu tunggal, telefon aku, telefon 999. Cepat dapat tuan-tuan ya? Baiklah, kita mula bab perihal bab solat. Solat ni kena belajar tuan-tuan. Cuba kita tengok, kita nak masuk cikgu, nak jadi cikgu, kita kena belajar. Kita nak bawa bas, kita kena ambil lesen bawa bas. Kita nak bawa basikal, kita kena belajar bawa basikal. Kita nak pergi umrah, pergi haji, kita ada kursus haji dan umrah. Kenapa kita semayang, kita tak belajar? Dalam hadis sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayanglah kamu macam mana kau lihat aku semayang. Nabi cakap macam tu. Nabi ni dia semayang dengan malaikat Jibril. Nabi ni belajar semayang dengan malaikat Jibril. Sebab itu dalam solat ni, ya sod, lam alif ta, sod adalah sidik, iaitu orang yang benar. Lam alif latifun, kelembutan. Ta adalah takwa. Sesiapa dia semayang, semayang cukup, semayang 5 waktu cukup, tapi dia suka tipu orang, semayangnya sah, Allah tak terima. Semayang dia cukup ya, dengan suami dia lawan, dengan suami dia tengking, dengan suami masam muka, semayang sah, tapi Allah tak terima semayang perempuan itu. Orang tu semayang cukup 5 waktu, mulut masih jahat lagi, nak suka mengumpat orang lagi, semayang dia sah, Allah tak terima semayang dia. Dia semayang cukup, tapi jari jahat, suka ketik dalam Facebook, suka ketik dekat WhatsApp, duk viral-viral orang, duk maki-maki orang, semayangnya sah, tapi Allah tak terima semayang orang itu tuan-tuan. Ni Nabi bagi tahu. Sebab itu semasa Nabi Isra' wal Mi'raj, Nabi melihat umatnya ramai di dalam api neraka Allah. Apabila Nabi Isra' wal Mi'raj, dia tembus arasy yang pertama, dia bertemu dengan Nabi Adam AS. Nabi Adam tengah duduk tahiyat. Bila Nabi Adam tengah duduk tahiyat, Rasulullah bagi salam dekat Nabi Adam. Nabi Adam dia menyambut kedatangan Nabi ni seperti seorang atuk menyambut kedatangan seorang cucu. Bila Nabi Adam toleh ke kanan, Nabi Adam ni dia senyum. Bila dia toleh ke kiri, Nabi Adam dia sedih, dia menitiskan air mata. Dalam pendapat ini kata ulama, Nabi Adam toleh ke kanan dia senyum, itu yang Nabi bertanya dengan malaikat Jibril, wahai Jibril, kenapa Adam AS, Nabi Adam AS dia toleh ke kanan dia senyum? Sebab Nabi Adam, kata malaikat Jibril, sebab Nabi Adam toleh ke kanan dia senyum, sebab dia melihat umat engkau wahai Muhammad ada dalam syurga. Bila dia toleh ke kiri dia menangis, sebab umat engkau ramai dalam neraka. Tuan-tuan, ini Nabi Adam. Nabi Adam ni dia di antara manusia, sebab itu di antara manusia yang dah masuk dalam syurga, yang dah masuk dalam syurga tiga manusia. Yang pertama Nabi Adam AS, termasuklah Siti Hawa. Yang kedua Nabi Idris AS. Yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain belum masuk syurga lagi tuan-tuan. Sebab itu kaedah nak masuk syurga ni dia ada pantang larang dia. Nak masuk syurga ni syarat dia, dia kena mati dulu. Tadi yang kita datang tuan-tuan nampak ben jenazah kan? Tuan-tuan nampak ben jenazah? Nampak? Ben jenazah ni dia cakap, kita masuk, ini orang minggu depan orang ni tak naik.
Ini orang, ah, ya, orang ni naik van. Minggu depan orang ni naik van. Aku bawa dia pergi kubur. Dalam hadis sebut tuan-tuan, setiap makhluk Allah ni dia bercakap. Makhluk Allah ni aircon cakap, dinding cakap, kipas bercakap. Cuma kita tak dengar sebab kita bukan Nabi, tuan-tuan. Kita orang biasa. Sebab itu kita ni tak boleh lari daripada kesilapan. Nabi ni dia maksum. Allah jaga dia sungguh-sungguh Nabi ni, tuan-tuan. Lepas itu siapa nak jumpa Nabi, banyak selawat. Siapa nak jumpa Nabi, jiwa, jasmani, rohani kena bersih. Nabi ni di antara makhluk Allah yang cukup bersih. Dalam satu riwayat mengatakan, apabila Nabi dia buang najis di padang pasir, maka najisnya hilang, disedut oleh bumi. Kita cuba berak tepi jalan, tuan-tuan. Seminggu tak hilang, tuan-tuan. Ha, sebab kita bukan Nabi, tuan-tuan. Nabi ni subhanallah, peluh dia wangi, tuan-tuan. Kita punya ketiak, bawa apa, tuan-tuan? Bawa lagi sampah, faham? Nabi ni peluh dia wangi. Dalam satu riwayat mengatakan lagi, bila Nabi berludah, sahabat ambil air liur, sapu dekat baju mereka. Tuan-tuan, inilah Nabi. Tuan-tuan, Nabi ni luar biasa. Dia semasa Nabi Isra wal Mi'raj, semasa di Masjidil Aqsa, Nabi turun daripada Arash, Nabi semayang fardu subuh. Nabi menjadi imam. Pada waktu subuh, yang menjadi makmum di antara para rasul dan para Nabi, 124,000 Nabi menjadi imam, tuan-tuan. Begitu kita ni di antara umat Muhammad yang beruntung. Tuan-tuan belajar macam ni, tu sandar-sandar tu, tu sandar-sandar tu, tuan-tuan. Duk belajar sandar-sandar ni pun dapat pahala, faham? Tapi tuan-tuan cuba tengok, kenapa kalau orang belajar, dia suka sandar-sandar tepi dinding macam tu? Sebab apa? Sebab apa? Dalam hadis sebut, apabila orang itu dia sakit tulang-tulang sendi, dia sakit pinggang dia, dia sakit lutut dia, itu tanda-tanda kematian. Dalam hadis sebut itu, sebab malaikat maut dia jumpa kita, dia tinggalkan tiga tanda. Tuan-tuan jangan marah kat aku, ni adalah hadis, faham? Yang pertama, malaikat maut jumpa kita, dia tinggalkan tanda, dia luruhkan gigi-gigi kita. Siapa dah pakai gigi palsu tu, itu tanda malaikat maut dah jumpa kali pertama. Orang perempuan lawa-lawa gigi palsu tu tipu, faham? Yeah? Tipu. Malam-malam tidur buka gigi, letak dalam cawan. Suami tidur tengok gigi dia, faham? Yeah? Nak tidur jangan buka gigi, faham? Yeah? Bila buka gigi, suami tu kecil hati, faham? Tu cakap dengan mini, mananya? Jangan buka gigi tu, faham? Tidur dengan suami jangan buka gigi, faham? Pasang je gigi tu, tak ada matinya, faham? Tak ada mati, tuan-tuan. Lepas tu dalam solat, dia tak boleh main gigi. Tuan-tuan buka dalam solat. Dalam solat ni, lidah, gigi, jangan main. Bila dia main, solat batal. Contohlah, hari ni dia baru dapat gigi palsu baru. Bila dia semayang, Allahu Akbar. Nanti aku terang. Allahu Akbar ni, takbiratul ikhram ni, dia dalam solat ni ada takbiratul ula, ada takbiratul ikhram, ada takbir intiqalat. Dan syarat takbiratul ikhram, dia ada 10. Aku terang mana yang sempat je, tuan-tuan. Ya? Dia belajar tak boleh lama. Belajar 1 jam je. Lebih 1 jam nanti tinggal aku seorang nanti. Faham? Ya? Tengok nanti kita masuk 40 minit kan, cuma orang belajar macam ni. Aku dah ceramah 9 tahun. Malam masjid, surau. Siang pejabat, kilang, pejabat polis, bomba, penjara. Aku ceramah, tuan-tuan. Aku ceramah sekolah juvana, sekolah budak-budak jahat. Macam-macam aku jumpa orang, tuan-tuan. Pernah aku ceramah, orang penuh masjid macam hari Jumaat pun penuh. Pernah aku ceramah macam ni, ini biasa lah, tuan-tuan. Pernah aku ceramah yang datang 12 orang. Datang 12 orang, tidur 6 orang. Faham? Lepas tu aku kena ceramah, aku tak heran. Orang ada, orang tak ada, aku tak heran. Faham? Sebab tu kalau kita mengajar, kalau kita ceramah, jangan cari kemasyhuran. Jangan cari pengikut. Kita carilah redha Allah. Sama dalam solat. Solat ni kita semayang, jangan minta pahala. Semayang ni, kita semayang minta redha Allah. Bila kita semayang minta redha Allah, kita semayang boleh menangis. Tuan-tuan. Ni tak ada. Semayang main gigi. Lepas tu semayang main gigi, solat batal. Contoh macam ni. Maghrib ataupun isyak. Imam dia semayang, dia baca surah-surah dia panjang. Macam tadi pendek. Ya, kuliah kulhu.
Nanti masa bulan Ramadan, semayang sunat tarawih, baca panggil imam-imam muda, baca surah yang panjang-panjang tu. Satu surah, satu rakaat, satu juzuk. Tengoklah banyak orang tumbang ni, faham? Tuan-tuan, bila dia semayang dengan imam ni, semayang jemaah ni, Allahu Akbar, sementara imam baca surah panjang, amma yatasa'alun anin naba'il adim alladhi hum bihi mu'talifun kalla ya'lamun thumma kalla ya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata. Imam baca surah panjang, dia sementara dia tunggu tu, dia main gigi. Batas solat. Jangan main gigi, faham? Jangan main gigi. Dulu-dulu pernah buat, kita tak tahu. Malam ni kita tahu dah. Allah maafkan kita. Itu kelebihan orang menuntut ilmu, tuan-tuan. Orang menuntut ilmu ni, dia dalam keampunan Allah. Sebab itu Nabi bagi tahu, ini hadis sahih, dan ulama bagi tahu, sesiapa yang dia dalam perjalanan pergi haji dan umrah, siapa dalam perjalanan menuntut ilmu, siapa dalam perjalanan fi sabilillah, mati dalam perjalanan, orang itu mati syahid, tuan-tuan. Mati syahid, tuan-tuan. Allahu Rabbi. Kalau mati baru balik tengok bola, wallahu alam, tak tahu syahid tak syahid. Kalau mati lepas balik main snooker, tak tahulah, wallahu alam, syahid tak syahid, tuan-tuan. Tapi kalau menuntut ilmu, mati syahid, tuan-tuan. Baiklah, kita mula pembukaan untuk belajar bab solat. Tuan-tuan jangan risau, kuliah aku satu jam sahaja, sebab pembayaran satu jam sahaja. Ustaz minta duit, aku tak minta duit. Tuan-tuan bagi, aku ambil. Tuan-tuan tak bagi, aku tak marah. Tapi elok bagi. Aku cakap awal-awal, tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak bagi, aku balik. Tuan-tuan, aku tak ada telefon. Tuan-tuan jangan risau, aku tak ada telefonnya. Faham? Sebab guru aku pesan lah, kalau engkau nanti dah besar, engkau mengajar di mana-mana sekalipun, nanti kamu jangan menetapkan pembayaran. Hukumnya haram. Dan aku tak mahu, tak mengaku engkau anak murid aku. Tuan-tuan, aku nak apa? Ya, aku nak berkat, tuan-tuan. Duit banyak pun tak berkat, buat apa? Yang kita nak, walaupun dia sedikit, tapi berkat, tuan-tuan. Berkat ni apa? Dia, kita dapat duit ni, kita punya hidup ni berkat. Sama dalam solat. Sebab itu, tuan-tuan, apabila kita nak berkat kehidupan ni, nak selesai masalah, dua perkara kita jangan tinggal. Kita dua perkara dekat dunia ni jangan tinggal. Pertama, solat. Solat jangan tinggal. Sesibuk macam mana, semayang jangan tinggal. Kenduri kenara, semayang jangan tinggal. Tengok kadang-kadang kenduri kenara, kadang pengantin banyak, kadang-kadang ramai tak semayang. Macam mana nak semayang? Ini makeup ni 600. Kalau dia ambil wudu, habis makeup ni, tuan-tuan. Tuan, aku tak cakap pengantin sini. Tahu pengantin Afrika Selatan kot, tuan-tuan. Tapi tak tahulah kalau pengantin sini ada buat, faham? Tuan-tuan, kadang masa hari kenduri kahwin dah banyak orang buat benda-benda haram. Tengok baru ni kenduri kahwin, ada joget telanjang. Ni nampak ni, nampak ni. Nah. Siapa tak suka, tuan-tuan? Aku pun suka. Faham? Tuan-tuan. Sebab tu macam tuan-tuan tengok ceramah. Ceramah, aku ceramah, kenapa orang tak duduk dekat-dekat? Duduk jauh-jauh. Sebab yang ceramah ni orang lelaki. Cuba yang ceramah ni orang perempuan. Duduk depan ni, tuan-tuan. Tengok ni, tengok ni. Tuan-tuan. Sebab tu duduk jauh-jauh tu, faham? Jangan duduk, belajar jangan duduk jauh-jauh, rugi. Dalam hadis sebut, sesiapa yang dia menuntut ilmu, dia duduk dekat-dekat dengan ulama, dengan guru, dengan ustaz, pahalanya sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud. Di antara benda dekat dunia ada dalam syurga, Uhud fil jannah. Tuan-tuan. Siapa belajar jauh-jauh macam tu, jauh-jauh tu. Pahala sebesar telur cicak padan muka. Faham? Sama juga hari Jumaat. Hari Jumaat jangan datang lambat. Hari Jumaat jangan duduk jauh-jauh. Hari Jumaat rebut saf yang pertama. Faham?
Hari Jumaat khatib dah duduk atas ni, khatib dia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita baru masuk, khatib dah bagi salam. Dalam hadis menyebutkan daripada Imam Bukhari, orang itu dia tidak ada nama sinarai dalam buku catatan oleh malaikat-malaikat Allah. Malaikat dah tutup buku wah. Tapi tu hari Jumaat jangan datang lambat, tuan-tuan. Ni tak ada khatib baca khutbah duk main handphone. Bulan. Khatib baca khutbah duk makan pisang. Khatib baca khutbah tak boleh berniaga kat depan, tak boleh. Akad jual beli pada ketika khatib dengar baca khutbah dalam kawasan masjid, maka akad jual beli tak sah. Tuan-tuan, ya. Ha, kena belajar bab hari Jumaat. Aku tak cerita bab hari Jumaat, bab solat, tuan-tuan, ya. Sebelum nak semayang ni, kita nak mengada Allah. Ya, tuan-tuan, ya. Lepas tu bab solat ni, benda-benda macam ni, ha, dia makruh. Kan? Ha, ni hot ni, makruh. Kenapa makruh? Dia kacau kita semayang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tengok hot ni. Eh, cantik hak ni. Siapa tulis ni? Oh, nanti lepas semayang nak tanya imam ni. Mana dia, siapa tulis ni? Ha, dia tu makruh. Faham? Makruh. Lepas tu kalau semayang, sunnah. Sunat sejadah putih. Bila kita semayang sejadah putih, kita semayang, kita ingat mati. Tu orang perempuan, nampak? Semua warna putih. Cuba malam-malam, dia duduk pokok kat tepi pokok pisang, duduk macam tu. Imam pun lari, faham? Ya? Ha, tak kan? Sebab itu orang perempuan, dia bukan wajib dia semayang tu wajib pakai terkong. Dia wajibnya menutup aurat. Sebab itu orang perempuan ni, dia punya aurat di dalam solat, dia dengan di luar solat, dekat dia di luar solat dan di dalam solat, auratnya berbeza sedikit saja, faham? Ya, lepas tu jaga sungguh tentang aurat. Kalau orang perempuan dia turun sujud, Allahu Akbar, sujud. Telekung ni jangan tolak, jangan tolak. Bila dia tolak, dia sujud atas telekung, semayangnya batal. Ha, tahu tu, faham ya? Ha, tengah-tengah semayang pula cucu masuk dalam kain. Tok. Atok, jentik atok punya. Nak buat macam mana? Tuan-tuan, ha, ni kena belajar ni. Tuan-tuan cari guru lah. Aku mengajar mana yang sempat ya. Mana yang sempat ya, tuan-tuan. Sebab aku datang sini pun jauh. Perjalanan dekat 7 jam. 6 jam lebih, tuan-tuan. 6 jam lebih aku daripada Selangor. Dia perlu Selangor datang, tuan-tuan. Ya, bukan dekat. Tapi sebab buat kerja Nabi ni, aku datang juga. Faham? Ya? Baiklah, bila kita nak semayang, kita kena wangi-wangi. Kena pakai wangi-wangi sebab kita nak bercakap-cakap dengan Allah. Kita nak bercakap dengan Allah ni, tuan-tuan. Kita bukan bercakap dengan manusia. Nak bercakap-cakap dengan Allah. Betu sunat, bila semayang sunat pakai haruman-haruman. Biar wangi. Bila wangi, kawan sebelah tak maki kita. Allahu Akbar. Bila ketiak wangi, dia harum. Bila harum, orang sebelah nyaman. Allahu Akbar. Huh, sedap. Bila ketiak busuk, Allahu Akbar. Kawan sebelah maki, oh busuk ketiak. Ini makan biawak ni. Ha, ni haram. Haram orang semayang dia badan dia busuk. Dia haram sebab dah kacau orang solat. Haram orang sebelah dia haram sebab dia dah maki kawan sebelah di dalam hatinya. Ha, faham? Itu kena pakai wangi-wangi. Nabi ni dalam baju dia ada 3 benda. Tak pernah tak ada Nabi. Pertama ada kayu sugi. Tuan-tuan, siapa tak ada kayu sugi, malam ni aku dah bawa kayu sugi dekat luar. Tuan-tuan boleh ambil seorang satu. Aku bawa 2 kotak ke 1 kotak, boleh ambil seorang satu. Tapi dah ambil bayar. Jangan ambil belah, ambil belah. Aku kejar nanti, faham? Tuan-tuan. Bukan mahal pun, RM3 je, faham? Rokok mahal, faham? RM3 je. Dan, ya, lepas solat ni, Nabi ni dalam poket ada 3 benda. Pertama, minyak wangi. Kedua, kayu sugi. Ketiga, sikat. Nabi dalam baju dia. Nabi ni rambut dia panjang. Sebab itu hukum rambut panjang ni kena belajar. Orang lelaki ni, contoh,
imam balik daripada masjid. Balik pada masjid, imam naik motor, seorang hamba Allah dia pun naik motor. Dia naik motor berhenti. Dia berhenti depan imam, imam kat belakang. Imam tengok pada belakang, perempuan ke lelaki ni? Perempuan ke lelaki ni? Nak mengorat takut, nak mengorat takut lelaki. Ingat imam tak nak mengorat. Bohong ah, faham? Kita asal selagi kita ni manusia, tuan-tuan, akal kita berfungsi, lelaki itu dia suka dengan perempuan, tuan-tuan. Sebab itu dalam syurga Allah bagi kita bidadari, Allah tak bagi pondan, faham? Bidadari, tuan-tuan. Itu bila imam kata perempuan kot. Bila imam kata perempuan aja, maka haram dia rambut panjang. Apa itu Nabi rambut dia, bila dia tunduk macam itu, bila dia mendongak macam tu rambut Nabi. Nabi ni orang ni cukup cantik. Kalau dia lalu sini, tuan-tuan, dia lalu, kita tengok sampai dia hilang ni Nabi. Nabi ni Allahu Akbar, kulit dia kemerah-merahan. Dada dengan perutnya sama. Bukan macam kita, perut tinggi pada dada. Wah. Ya, tuan-tuan buka dalam hadis Imam Bukhari, Nabi punya perut ni seperti ketulan-ketulan tisu. Ni perut Nabi sebab dia suka berkuda, tuan-tuan. Nabi ni makan kurang. Nabi ni serban dia lima. Satu ikat macam ni, dua letak di sini, ketiga dia letak macam ni, Nabi letak macam ni, keempat dia letak macam ni, kelima dia ikat dalam bajunya, dia ikat dekat perut. Nabi ni dekat perut dia sentiasa ada batu. So ni Nabi, faham? Inilah manusia number one masuk dalam syurga. Malam-malam dia doa apa? Ya ummati salim salimna ya ummati salim salimna ya ummati. Ya Allah selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku. Ni Nabi, tuan-tuan. Tuan tengok ah. Allah Muhammad, Allah Muhammad, Allah Muhammad. Kenapa tak tahu nama Nabi lain? Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Muhammad? Ni Rasulullah manusia luar biasa. Dulu semasa sebelum Nabi Isra wal Mi'raj, sembahyang ni Nabi-Nabi lain dia berbeza. Nabi Sulaiman AS dia sembahyang berdiri. Berdiri, tuan-tuan. Itu dalam satu riwayat mengatakan yang Nabi Sulaiman dia jatuh. Ya, dia wafat. Tongkatnya dimakan oleh anak-anak, barulah jin, barulah syaitan, barulah manusia, barulah binatang tahu yang Nabi Sulaiman dah wafat, tuan-tuan. Nabi Ibrahim kalau dia semayang, dia sujud je, sujud je Ibrahim. Itu yang bila Rasulullah Isra wal Mi'raj, Rasulullah Isra wal Mi'raj sembayang ni cukup dengan qiyam. Ni kalau cakap Arab dia qiyam. Lepas tu semayang ni, semayang ni dia tak boleh bengkok-bengkok. Aku mengajar memang macam ni. Kejap aku sana, kejap aku sana, kejap lagi aku baring. Aku mengajar memang macam tu. Sebab itu pembayaran kena lebih, faham? Tuan-tuan jangan risau lah, aku tak minta duit, tuan-tuan. Allah, aku takut sangat, tuan-tuan ni. Ya, bendahari dah balik lah. Takut kena minta duit, bendahari balik dulu. Ni semayang ni, ni. Lepas itu semayang ni, kaki kena lurus menghadap kiblat. Kaki ini kena satu jengkal. Jangan kaki macam ni. Ni ya. Sembayang ni kadang orang tanya, ustaz, kalau sembayang tak pakai spender, macam mana kemaluan bergerak, adakah batal solat? Kita jadi ustaz ni orang banyak tanya. Faham? Bukan senang tuan-tuan nak jawab ni, faham? Ya. Sebab itu dia dalam tubuh badan ni dia tengok daripada dia punya pergerakan. Macam kita punya tangan. Lepas tu bangun daripada rukuk, ni rukuk. Dia bukan rokok, rukuk, faham ya? Ni. Dia bukan sami Allah, sami'a. Enggak tahu. Sami'allahu liman hamidah. Bangun daripada rukuk, tangan ni jangan goyang-goyang macam ni. Ni goyang. Sekali goyang dia tak batal. Sekali goyang tak batal. Dua kali, tiga kali batal sebab anggota berat. Ni. Jari, tapak tangan, pergelangan tangan. Sebab itu kalau nak garu, boleh. Garu macam ni, tuan-tuan. Jangan macam ni. Ni kepala gatal. Batal solat. Kita tahu dulu. Nak garu boleh lama.
daripada waktu sembahyang isyak sampai subuh, tak batal. Letak satu jari garu sampai subuh tak batal. Bah, eh? Ini lepas tu kena belajar empat jari. Sebab tu orang tanya, ustaz, kita sembahyang, kita turun rukuk, kemaluan bergerak. Batal lah ustaz? Tak batal. Sebab kemaluan ni bukan anggota berat. Dia anggota kecil. Dia seorang, dia sahaja. Dia solo. Faham? Ha, dia solo. Faham? Ha, tu kena tahu, kena belajar ni. Faham? Eh? Tapi kalau dia niat main, maka batal. Ha, tu kena faham tu. Eh? Tu kena faham. Lepas tu dalam solat ni, dia tak boleh niat benda yang dia maksudnya, dia niat seperti di luar solat. Contoh imam, dia semayang. Telefon ada dekat dalam poket. Tiba-tiba tengah sembahyang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Tiba telefon bunyi. Orang telefon. He 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 he. Jangan padam telefon tu. Kalau dia cari-cari, nanti dia tukar lagu lain. Satu ringgit, dua ringgit. Ah, jangan, biar aje. Kata ulama, kalau tengok innamal a'malu binniat. Kalau dia niat supaya kalau telefon tu bunyi, orang dengar, supaya itu hukum dia haram. Ah, tu kaedah dia. Itu dalam sembahyang biar aje. Biar dia bunyi, tuan. Biar aje. Ya, ni buat solat. Tuan, ya. Eh? Ni berdiri ni, kaki sejengkal. Kaki kena lurus. Lurus menghadap ke kiblat. Tapi kadang pelik, dia jalan elok lurus. Semayang bengkok. Satu kaki ke Kuala Terengganu, satu kaki ke Kuantan. Ha, nampak? Ni kadang pelik. Ha, ya. Dia kena lurus, lurus ni. Kena cantik. Allah. Allah ni alif dia tak boleh panjang. Alif ni dia ada had dia. Allah. Allah. Allahu Akbar. Aduh. Dia bukan Allahu Akbar, bukan. Ya. Allah alif tak boleh panjang, lam tak boleh panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nak sembahyang, nak azan. Ha tu. Kedua, ra kena mati. Allahu Akbar. Kalau tak mati, kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kalau Allahu Akbar, maknanya Allah yang maha besar. Kalau ra tak dimati, maknanya Allah itu kompang yang besar. Ha. Lepas itu syarat takbiratul ihram, dia ada 10. Dia kena bahasa Arab, kena bahasa Al-Quran. Dia tidak boleh diajar oleh orang lain. Contoh suami sembahyang kat rumah. Suami tak pandai sembahyang. Kata bini, baby, panggil suami baby. Baby nak sembahyang, ayang ajar baby. Allah, kata ayang, salah. Betul-betul tu. Allahu Akbar. Ah, ha, baru betul. Sembahyang tak sah sebab dia diajar oleh orang yang tidak solat. Ha, tu kena tahu. Ini bab solat kena tahu sungguh. Dan dia dalam bab solat ni, dia tentang takbiratul ihram, dia dalam keadaan berdiri. Sembahyang fardu berbeza sembahyang sunat. Sembahyang fardu ni wajib berdiri. Bila dia tak mampu, boleh duduk atas kursi. Tapi akhir zaman banyak orang bermazhab al-kursiyun. Tahu? Mazhab al-kursiyun. Dia berak boleh macam ni. Boleh. Tapi dia semayang, dia tak boleh berdiri. Alasannya sakit lutut. Dia semayang ni, dia wajib berdiri. Kalau dah ada ulama pula, tentang sujud ni dia rukun. Dahi ni kena di bumi. Kalau dia tak boleh dimaafkan, kalau lututnya memang ada besi. Kalau lututnya memang tak boleh bengkok, tidak boleh berfungsi langsung. Ulama kata dia benar semayang atas kursi. Ha, selagi boleh bengkok dalam kitab sebut, suruh sampai letak tali. Macam tu. Betul, orang yang ujung ni, dia semayang kena semayang ujung. Ujung. Dia berbeza semayang sunat. Semayang sunat lain. Contoh dia semayang sunat tarawih. Imam kata pada malam ni kita semua semayang berdiri. Besok kita semua satu masjid semayang duduk semua. Duduk lah. Besok kita semayang tarawih semua baring.
Sah tak? Sah. Semayang sunat ni berbeza semayang fardu. Bila kita berdiri, pahala penuh. Bila kita duduk, pahala kurang. Bila kita baring, lagi kurang. Semayang tarawih jangan bergaduh. Kadang orang bergaduh, aku nak buat 8, aku nak buat 20, aku nak buat 8, aku nak buat 20. Nak buat 8 pun boleh, nak buat 20 pun boleh. Tuan-tuan, tak semayang pun boleh, tak masalah. Yang haram ni kalau dia tentang, buat apa semayang tarawih? Buat apa semayang tarawih? Tengok TV lagi bagus. Ni tak boleh. Baiklah. Allahu Akbar. Letak di bawah dada, di atas pusat. Ini mazhab Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ni alim. Alim. Imam Syafi'i ni malam-malam dia pernah tak tidur. Dia goyang kepala. Goyang lepas isyak sampai subuh. Goyang. Boleh kita goyang? Bini datang. Baby. Sampai subuh. Bila dekat subuh, sahabat tanya, wahai Ahmad, nama dia Ahmad bin Idris, wahai Ahmad bin Idris, kenapa engkau goyang kepala engkau sampai dekat subuh? Aku goyang, aku berhenti aja, selesailah 100 bab hukum dan hakam. Orang lelaki yang dah kahwin, dia goyang lah kepala. Dia makan ubat kuat. Ubat kuat dia makan. Tiba tanya bini, Ayong. Lepas tu ayang uzur lampu merah. Bila lampu merah, dia jadi goyang lah. Sebab itu bahaya makan ubat kuat, tuan-tuan. Nak kuat zakar, senang aja. Kita ikut tradisi orang dahulu kala. Ini yang diaman oleh ustaz-ustaz, oleh tok guru, tuan-tuan. Tuan-tuan, malam ni sempat. Kita kuliah habis pukul 9. Kedai runcit buka lagi. Tuan-tuan pergi cari bawang putih. Cari 5 biji. Balik cepat. Lepas ni terus balik cepat. Cari bawang. Faham? 5 biji yang kecil-kecil tu, pergi dekat rumah, buka dapur gas, bakar. Bakar, cucuk dengan lidi atau dengan garpu, bakar. Bagi dia hangit macam orang bakar sate. Lepas dah bakar, ambil madu lebah 3 sudu. Masuk dalam cawan. Dalam cawan masuk. Letak 3 sudu. Ambil bawang dah dibakar 5 biji, masuk dalam ni. Dah rendam dengan madu. Letak rendam dengan madu 3 jam. 3 jam, jangan 2 jam, jangan 1 jam. Contoh dia tadi rendam pukul 6 petang. Dia dah buat tadi madu dengan bawang. Bila malam nak bersama dengan bini, nak bersama lah dengan bini, Contoh nak bersama pukul 11. Nak bersama pukul 11, dia makan pukul 10. Bila dia makan pukul 10, jangan terus bersama dengan bini, jangan. Makan-makan terkonak je. Tak boleh. Sabar. Dia kena masuk 1 jam dulu. Dia masuk 1 jam, nanti pukul 11, bila pukul 10 dia dah makan bawang putih ni 5 biji, dia dah kunyah makan dengan madu, minum air suam 3 cawan. Nanti pukul 11 nak bersama. Tuan-tuan buat amal kan? Tengok dia punya Power Rangers macam mana, tuan-tuan. Tuan-tuan cari lepas ni, lepas ceramah, tuan-tuan pergi kedai cari bawang putih. Ustaz, madu tak ada sini, madu tak ada. Aku ada buat madu, tuan-tuan boleh ambil madu. Ambil. Tapi dah ambil bayar. Faham? So, lagi itu bulan Ramadan ni, nak buka puasa, minum madu. Nak sahur, minum madu. Siapa minum madu, badan dia sihat. Siapa minum madu, badan dia kuat. Madu ni, tuan-tuan kena tahu kaedah. Madu ni, kalau siapa sakit mata, ada selaput mata, mata kadang tak nampak, mata suka sakit, ambil air setengah cawan, ambil madu lebah, titik 7 titik dalam tu, kacau. Masa nak tidur, titik kat mata. Masa titik, baca selawat. Dan kalau ada celak Mekah tu, yang serbuk, yang berangin tu, tuan-tuan sapu dekat mata. Amalkan setiap malam. Tuan-tuan, insyaAllah nanti baik mata tu. Faham? Ulama' kata macam tu, tuan-tuan amal kan? Baiklah tentang solat, tuan-tuan. Allahu Akbar. Ni Imam Syafi'i, dia letak bawah dada atas pusat. Kalau Imam Ar-Rafi'i, kawan baik Imam Asy-Syafi'i, Allahu Akbar, dia letak dekat jantung. Ni. Allahu Akbar, letak dekat betni, dekat atas ni. Satu pendapat menekan Hanafi. Allahu Akbar, satu mengatakan Hambali. Allahu Akbar, tak angkat. Ini mazhab Maliki. Kita kena faham. Nanti tiba-tiba nanti
Tengok orang semayang, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Itu maliki, faham? Ya? Kalau macam ni, Allahu Akbar ni. Ini mazhab penyu. Ya? Ha, ni Nabi tak buat, faham? Ya? Ada satu lagi macam ni, Allahu Akbar. Ha, ini pun Nabi tak buat, faham? Ya? Lepas itu semayang ni, kenapa kita kena pakai kain sugi? Kenapa kena pakai wangi-wangi? Bila kita nak semayang, lepas itu bila azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila azan, syaitan lari. Bila habis azan, dia datang balik. Bila kita iqamah, dia lari. Bila kita nak semayang, dia datang balik. Ha, jahat syaitan. Allah, 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 Allah. Ah, syaitan kata tak sah lagi, tak sah lagi, tak betul lagi. Itu imam dah rukuk dah. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Dia Allah, Allah. Bagi sebiji baru tahu, faham? Ah, ni sebab syaitan, syaitan kacau dia. Ada satu tempat semayang tepi aku. Aku rahsia lah, tak ceritalah masjid mana, tempat mana, nanti aib. Dia semayang tepi aku macam ni. Allah. Habis semayang, semayang tepi aku ni. Dia dah pusing macam tu. Kita walaupun ustaz dah ceramah, dia semayang kita tengok. Semayang apa abang ni? Oh, pelik betul semayang. Lepas semayang nak tanya semayang apa dia. Ha, nampak? Dia semayang. Jadi kita dah tak khusyuk, faham? Ya? Tak khusyuk. Habis semayang, aku dekat dengan dia. Bang, tanya boleh kan? Boleh? Nak tanya apa? Tadi abang semayang, Allah. Cantik kan? Wah, nak tanya orang, kena tahu. Jangan kena ada hikmah. Eh, tak boleh ni. Haram, haram, haram. Dia tumbuk ni, faham? Ha. Ha, kena tumbuk ni. Nanti keluar-keluar masjid, sini lebang pula. Sudah, ya. Ni bunyi apa? Masuk waktu ke suruh berhenti? Masuk waktu. Ha, ingat bunyi suruh berhenti, ya. Ha. Aku tanya dia, "Bang, ni pusing-pusing ni ah. Tulang kau semayang, engkau semayang kulit je, isi tak ada. Kau tahu tak pusing ni? Allah, ini pusingan tawaf." Kita semayang ni kena ingat kita tengah tawaf. Baru semayang dia datang, feel dia semayang. Masa dia pusing, aku tengok. Dia pusing tiga lah. Satu, dua, aku tengok. Tiga, aku tengok. Aku cakap dia, "Bang, tawaf ni wajib tujuh. Abang pusing tiga lah." Dia tengok aku. "Ya tiga? Ya, aku nampak tiga." "Oh, tak cukup lah lagi lima. Ayuh, tak cukup lah, bang." Ah, dia kata apa? "Ah, tak apa, tak apa, tak apa. Nanti kita jumpa, abang cerita dengan kau. Kenapa tak cukup lagi lima?" Ah, nampak? Ini masalah, bang. Ah, tu aku dah buat tabung. Tabung aku, tuan-tuan. Ya, bila lalu tabung tu, tuan-tuan tengah duduk. Tabung tu. Tuan-tuan duduk, tengah duduk. Dengar kuliah, ada tabung lalu tu. Jangan buat tidur. Tabung pergi, ah, dia jaga. Tabung lalu tu, terus masuk duit. Pegang 50, masuk 50. Jangan pegang 50, cari RM1. Ha. Ya, ustaz, kami tak buat duit. Kami buat gelang, masuk gelang. Ya. Aku ceramah di satu tempat di Kuala Terengganu ni. Di kampung depan ni. Tuan-tuan, ya, ada akak ni dia masuk barang kemas, tuan-tuan. Ya. Aku cakap, "Siapa tak buat duit masuk barang kemas." Balik rumah, buka-buka anak kata, "Ya, ada barang kemas." Barang kemas. Tengok malam ni ada pasti ada barang kemas, faham ya? Ha, kalau tak ada, kudukut ni orang, faham ya? Ha, ni semayang ni tuan-tuan. Udah setengah jam ya kita ceramah tuan-tuan. Tuan-tuan jangan risau ya. Ha. Pukul 9 aku berhenti ya, dah setengah jam. Tuan-tuan ingat senang nak ceramah ni, susah. Faham? Mata kucing dengan mata orang lain. Tuan-tuan tengok sendiri, anak tengah main-main, anak buat tak elok, bapak tengok lah.
Anak terus tak main. Kita tengah, kita depan kucing selamba berak. Kucing tengok. Ha, sebab itu mata kucing dengan mata orang lain. Faham? Lepas itu dalam solat ni, mata kena tengok tempat sujud. Lepas itu dalam solat ni, mata jangan liar. Bila dalam solat mata liar, contoh imam dia sujud. Imam sujud, Allahu Akbar, sujud. Imam sujud, kita turun lambat. Bila turun lambat, mata kita liar. Kita tengok. Oh, imam pakai spender krokodil. Ha, sebab itu kalau sesiapa sembahyang, kalau kain dia kena hati-hati. Ya. Sebab itu aurat dalam sembahyang ni, dia bukan daripada bawah. Aurat dalam sembahyang dia daripada atas. Lepas itu bila sembahyang ni, butang kena kancing. Siapa sembahyang pakai seluar, dia sembahyang ada pakai t-shirt, dia rukuk, nampak lubang punggung ni, maka solat batal. Ya, ha, kena tahu ni tuan-tuan. Ya, kena belajar sungguh-sungguh buat solat ni. Allahu Akbar. Ni pendapat pertama kata macam ni. Pendapat kedua, Allahu Akbar, masuk sini. Masuk sini, tak sini. Ni dua. Pendapat ketiga, Allahu Akbar, macam ni. Pendapat yang keempat macam ni, ini tak ada. Tapi adakah sah kita buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni? Sah, tak masalah. Tapi kalau macam ni, semayang tak cantik. Nabi tak buat. Ha, faham? Allahu Akbar. Ini pendapat yang pertama, berkata jari telunjuk. Jari telunjuk ni, kat sini. Pendapat yang kedua, Allahu Akbar, ibu jari. Cuba tengok, kenapa imam tadi semayang maghrib, Allahu Akbar, dia renggang. Kenapa orang, kenapa imam tak macam orang perempuan? Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Kaki rapat. Kata imam semayang macam ni, nak ikut tak? Kalau ikut sah tak? Allahu Akbar. Allahumma jini nyapain. Nyapain. Ha, ni berlaku satu tempat. Imam ni nak jadi imam ke senang? Susah jadi imam ni, ha, susah. Sebab tu tuan-tuan datang lambat sebab takut jadi imam. Dia berlaku satu tempat. Imam tak datang. Mungkin dia balik kampung. Datanglah orang ni semayang, datang empat orang. Empat-empat orang ni masing-masing takut jadi imam. Orang ni kata, azan dah azan lah, dah azan lah. Eh, kau imam. Hantar imam. Hantar imam. Hantar jaguk panjang, hantar imam lah. Imam. Allah. Baca doa kuno lah. Allah ni apaik. 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 Ha, dia tak tahu doa kunut, dia ambil ujung pait pait pait. Ha, kalau tak dapat doa kunut senang je, angkat aje tangan, baca tasbih subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Ha, kalau tak nak pun boleh, sami Allahu liman hamidah, turunlah. Ha, doa kunut ni dia sunat mu'akad. Kalau kita tinggal dengan sengaja, semayang tak batal. Kalau kita tinggal dengan tak sengaja ke dengan sengaja, kata ulama, kalau kita ingat, kena sujud syahwi. Ha, ni doa kunut, faham? Tapi yang terbaik, kena baca doa kunut. Sebab Nabi baca doa kunut. Faham? Lagi satu doa. Doa ni, kalau kita doa, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tu, nak angkat tangan boleh, tak nak angkat tangan boleh. Tapi yang terbaik angkat tangan. Sebab kita, kalau kita angkat tangan, kita orang yang beradab. Lagi tu doa jangan korek hidung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Ah, dia selit kat kapek.
Ya, nanti orang sujud, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kawan cakap, apa tu? Ada tak hidung ke dayu? Faham, jangan. Lagi satu dalam semayang ada ingus. Ini bulan Ramadan dah dekat. Bila bulan Ramadan dah dekat, tuan-tuan kena cari guru belajar bab puasa. Ingus ni apabila kita puasa, apabila kita sembahyang, tengah sembahyang, Allahu Akbar, ingus meleleh, jangan embus. Bila embus, kena orang sebelah, faham? Orang sebelah, waladhalin. Jangan embus. Ulama' kata, boleh sedut. Kalau ada sedikit, boleh sedut. Boleh, tak batal solat. Puasa pun tak batal. Kalau dia sedut dengan kuasanya, batal solat. Kena ngaji ni, faham? Ya? Sebab itu semayang, dia kena ada kain ni. Bila semayang, dia ada kain rida. Bila ada masalah ingus, dia boleh lap. Ni kelebihan kain rida, faham? Ni kelebihan kain rida. Ni sunnah Nabi pakai ni, faham? Ya? Lagi tu kena, bila semayang ni, Allahu Akbar, taik cicak jatuh. Bila taik cicak ni, bila dia kering, kena buang cepat. Kalau dia buang lambat, semayang dia batal. Uduk tak batal. Sebab dia dah menanggung najis. Sama juga ni, ni tali ni. Bila dia imam nak jadi imam, tali ni sangkut sini. Bila sangkut sini, kena tengok tali ni. Tengok ada taik cicak tak? Kalau tak ada taik cicak, barulah dia semayang. Dalam kitab Bakhru Madi, dia daripada Syekh Al-Idri Al-Marbawi, dia daripada Imam Nawawi. Dalam kitab itu menyebutkan, apabila kamu semayang, kamu ikat tali di perut kamu, di luar itu kamu ikat di leher anjing. Apa itu nak semayang tengok. Takut ada tek cucuk. Baiklah. Semayang ni. Udah 37 minit. Kejam masa. Aku kalau ceramah, aku tak minum air ni. Minum. Bagi air murah siapa nak minum, faham? Ini bulan Rejab, bulan Syakban. Masa Nabi dia dapat melihat syurga neraka, malaikat Jibril bagi apa? Tuan-tuan. Malaikat Jibril bagi air arak dan bagi susu. Nabi tak minum arak, dia minum susu. Sebab itu bila pada bulan Rejab, bulan Syakban, bulan Ramadan dan bulan-bulan yang lain, sunnah meminum susu. Kadang orang tanya, ustaz, minum susu bini boleh tak? Nak tahu tak hukum minum susu bini? Nak tahu tak? Nak? Nak aja orang lelaki ni. Asal hukum suami lelaki itu apabila dia sudah bernikah, dia meminum susu isterinya, susu badan lah, susu badan. Asal hukum dia harus, dia bukan haram. Boleh minum. Minumlah banyak mana boleh minum. Tapi akan jatuh haram apabila pada malam hari anak nak menyusu dekat mak. Nak nenek. Bila anak nak menyusu, susu tak ada. Susu tak ada. Mak kata susu habis, bapak dah minum. Ya? Maka asal hukum dia harus, dia jatuh haram. Sebab suami ni, bapak ni dah habiskan susu badan mak. Tapi tu kena tahu tu tuan-tuan. Ya? Ada asal. Sebab itu hukum ni, dia kita buka hukum fiqah. Faqabhah fiqah. Fiqah ni maknanya kefahaman. Ni mana fiqah? Dia hukum taklifi, hukum yang diberati. Hukum wada'i, dia ada musyakah, dia ada darurah, dia ada rohsah. Sebab itu melihat perempuan tak haram. Boleh, aku boleh tengok perempuan? Boleh. Tak haram. Dia akan jatuh haram bila mendatang syahwat. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok Facebook, tengok, mula-mula tengok ceramah, tiba-tiba ada gambar perempuan pakai spender, pakai coli je. Astagfirullah. Apa ni? Siapa like-like ni? Masya Allah. Tolak cepat. Kalau keluar gambar telanjang, alhamdulillah. Bagus ni. Nanti nak beli bini baju dalam ni. Haram. Faham. Tu kena tahu. Nampak gambar tak elok, tolak cepat. Tolak cepat. Ya. Sebab itu dosa yang paling bahaya, dosa yang paling Allah marah sangat, dosa yang tersembunyi. Depan orang kemain alim.
depan orang ni kemain alim, subhanallah, duduk dekat masjid pegang tasbih, subhanallah 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 subhanallah. Kawan tanya, malam ni siapa ceramah? Subhanallah subhanallah subhanallah. Malam-malam buka Facebook tengok orang telanjang. Ha, ini dosa yang paling bahaya. Faham? Ya. Yeah? Hati-hatilah ni tasbih ni, tuan-tuan kena ada dalam poket tasbih. Apa kelebihan tasbih? Zaman Nabi dia orang tak pakai tasbih. Zaman Nabi dia gunung jari. Subhanallah, 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 subhanallah. Tukar khalifah, tukar khalifah. Maka sahabat buat tasbih daripada buah tamar. Bila buat tasbih daripada buah tamar, asal hukum pakai tasbih ni dia harus, harus. Kata ulama, apabila ada tasbih, engkau boleh ingat Allah. Ada tasbih, engkau boleh dekat dengan Allah. Ada tasbih, engkau selalu menyebut nama Allah. Daripada harus, dia jatuh sunat. Ha, itu dalam poket kena ada tasbih, tuan-tuan. Ha, itu untung tasbih. Kalau dalam poket ada lighter, ha, itu rokok je. Rokok, hukum rokok ni asal hukum dia makruh. Dia tak haram, faham? Yeah. Sebab apa dia makruh? Sebab dia berbau. Hukum yang pertama, hukum taklifi. Buka hukum kedua, hukum wada'i. Mani'ul asbab. Mani' ni tegahan, asbab ni tegahan bagi bersebab. Asal hukum rokok itu dia makruh sebab dia berbau, dia akan jatuh haram. Haram tang mana? Bila rokok itu dicampur dengan benda-benda yang haram. Itu satu. Yang keduanya dia hisap rokok, asyik minta rokok orang aja, haram. Ha, yang kedua hisap rokok minta duit bini je, haram. Faham, eh? Ha, kena belajar, ha, faham, eh? Ha, aku tak tegang bab rokok tuan-tuan, bab solat. Allahu akbar. Bila nak semayang, badan tak boleh bengkok-bengkok punya ni, tak boleh. Boleh bengkok orang yang berpenyakit je. Sembayang jangan goyang-goyang. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Batal. Ini akan berlaku pada bulan Ramadan. Semasa sembayang sunat tasbih. Ustaz jadi imam suara sedap. Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Makmum belakang main tasbih kan lampu tutup. Makmum dengar suara ustaz sedap, dia pun Allahumma subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Hanallah amnuninang nain. Batal semayang. Ini berlaku satu tempat semayang tasbih imam tertidur. Allahu akbar. Hanallah amnuninang nain. Orang dalam masjid ni dia pelik. Mula-mula imam subhanallah alhamdulillah. Sok depan ni bangun angkat kepala ni. Oh, imam tidur, imam tidur, imam tidur, imam tidur, imam tidur. Satu masjid imam tidur, imam tidur, imam tidur. Nah, ni masalahnya lah. Lepas tu imam ni dia kena sempurna. Imam ni dia kena sempurna. Ha, imam ni dia tak boleh cedera. Imam ni Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanirrahim. Batal solat. Bukan imam aja, kita pun kalau bunyi macam ni dalam bab solat, dia tidak boleh mengeluarkan suara selain ayat Al-Quran. Dengan sengajanya, apabila dia keluar dengan sengajanya, maka batal. Yang tak batal ni kalau tidak sengaja. Tidak sengaja ni jangan melebihi 6 kalimat. Ha, tu macam batuk. Batuk ni, batuk ni. Kenapa banyak orang batuk dalam masjid? Sebab rokok kuat sangat. Ha.
Ya, kuat no rokok, tuan-tuan. Ya, rokok tengok kadang buka puasa. Allahu akbar, Allahu akbar. Dia bukan buka puasa, cari rokok dulu, rokok dulu. Lega. Orang buka puasa minum air dulu. Makan buah kurma dulu, bukan rokok dulu. Faham? Eh? Ni rokok dulu, rokok dulu. Nabi cakap apa? Sesiapa hidupnya suka rokok aja, nanti mati tengah hisap rokok. Orang tengok mati dia, mati macam mana? Kalau mati tengah baca Al-Quran, nanti keluar daripada kubur baca Quran. Kubur ni bila dunia dah kiamat, malaikat Israfil dia meniup sangkakala, orang bangun daripada kubur, bangun daripada kubur. Kalau orang ni mati, dia tengah baca Quran, kubur terbelah, dia tengah baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau mati tengah isap rokok, bangun dari kubur tengah isap rokok. Hari ni hari apa ni? Malaikat kata hari ini hari perpisahan, hari perhitungan, hari pembalasan. Malaikat tanya, kenapa kau tangan kau ada rokok ni? Masa mati tengah isap rokok. Nah, kalau boleh, seboleh-boleh rokok ni boleh kurang-kurang lah. Yeah? Kalau boleh berhenti, berhentilah. Yeah? Tuan-tuan. Baiklah. Nak berhenti. Lagi dah 8.47 minit. Faham ya? Eh? Bini wasap dah. Bini wasap. Mau nak balik. Rindu abang. Bini aku 3, faham? Ha, terkejut orang perempuan. Mak ai kata. Bini aku 3, anak aku 11. Cucu aku 11. Aku ada cucu lah, cucu 11. Lepas tu kalau kita semayang, cucu masuk dalam kain. Macam mana? Tok. Jangan siku, faham? Ya. Jalan. Jalan. Lepas tu semayang boleh berjalan. Dia tapi kena tomak ninah dalam solat. Sebab itu hati-hati. Cucu, atuk mandi telanjang dengan cucu. Hati-hati. Tahu atuk? Bapak hati-hati mandi telanjang dengan anak. Aku dengan ustaz ada istilah aurat. Budak ni aku nak tengok, aku nak tanya. Dia kenal lah. Ini apa dek? Ini apa ni? Apa ni? Tumbuk. Oi, tumbuk. Dia tahu, ya. Sebab itu bila mandi dengan anak dalam bilik air, bapa mandi telanjang, anak mandi telanjang. Kena tahu, kalau anak ni dia tak kenal apa tergantung dekat bapa dia, mandi. Anak ni dia kenal. Oh, pecah abahnya pecah. Hitam abahnya hitam. Nanti pas mandi cakap dengan akak, hitam ayahnya. Anjang ni. Ha. Bila anak ni kenal, maka haram bapak mandi telanjang dengan anak tu. Tak boleh. Cucu atuk tak boleh mandi telanjang dengan cucu. Contoh cuti sekolah, cucu dia Kuala Lumpur, dia balik Kuala Terengganu. Balik kata cucu, tok, jom mandi. Jom. Mandi masuk dalam bilik air, mandi telanjang atuk. Mandi. Cucu tengok. Apa ni? Biar awak ni. Dia tak tahu, dia tak kenal. Bila dia tak kenal, maka tak haram mandi telanjang. Tu kena tahu. Apabila kanak-kanak itu dia belum mumayyiz, dia tak tahu mana baik mana jahat. Tu kena tahu tu. Kalau suami isteri dibenarkan mandi telanjang, boleh. Suami isteri tak ada masalah, dalam rumah telanjang tak masalah. Bini masak maggi telanjang. Suami tengok di belakang. Suami pun telanjang. Tak ada haram, faham? Ya? Sebab itu bila perempuan yang belum nikah, suami lelaki yang belum nikah, bila dia ijab kabul, ni tahu ni. Ni belajar nahwu sorab, tuan-tuan. Bila ijab kabul ni, ini perjanjian, dia tak boleh buka. Bukanya dengan talak. Talak soreh, talak rujui, talak kabir, talak kinayah, talak hukum, talak bersyarat, talak bertulis. Dia banyak, talak dia banyak. Tak silap ada 12 ke 15 talak. Talak banyak. Sebab itu talak ni
cerai. Orang perempuan tak boleh jatuhkan talak. Kalau orang perempuan boleh jatuhkan talak, kita dalam ni habis semua kena cerai. Faham? Dengan aku-aku kena cerai. Faham, tuan-tuan? Ya? Lepas itu talak yang boleh jatuh orang lelaki saja. Tuan-tuan kena tahu. Talak bertulis. Hati-hati, tuan-tuan. Dalam kitab sebut, talak bertulis. Sekarang dah canggih, dia bertulis di handphone. Dia tulis dekat handphone, dia tulis macam ni. Ayang, baby ceraikan ayang dengan talak satu. Bila dia tulis, mulut dia tak cakap. Bila mulut tak cakap, tak jatuh talak. Kalau dia tulis, mulut cakap, jatuh talak. Talak kinayah. Talak kinayah macam ni. Dia cakap dengan bini, ayang, abang benci dengan ayang. Balik kampung lah. Balik lah. Pergilah. Ya? Cakap macam tu. Tapi dalam hati tak cakap apa-apa. Dalam hati biasa je. Tak ada apa-apa, tak jatuh talak. Tapi dalam hati ada niat cerai, jatuh talak. Ini dia panggil talak kinayah. Apa itu, hati-hati. Orang perempuan jangan minta cerai. Faham? Ini tak ada kadang pasal top up minta cerai. Suruh suami beli top up Selcom. Suami tersilap beli, terbeli top up Maxis. Balik rumah, ayang ni top up. Ini Maxis ke Selcom? Ayang, mana Maxis? Selcom, mana Maxis? Cerai sekarang! Ayang nak cerai! Nampak? Pasal topak minta cerai. Jangan. Arash ni dia bergegar kalau manusia itu minta cerai. Kalau orang bergaduh, Arash tak bergegar. Kalau orang berbunuh, Arash tak bergegar. Kalau orang tak datang solat, Arash tak bergegar. Tapi kalau minta cerai, minta cerai, minta cerai, bergegar Arash. Jangan minta cerai lah. Lepas itu suami isteri ni, dia kena lemah lembut. Suami ni, dia tak boleh dengar suara manja-manja. Sebab itu isteri ni, kalau nak minta suami tu selalu dekat rumah, selalu duduk kat rumah, kena cakap manja-manja dengan suami. Kena panggil lembut-lembut. Abang, bang, bang, makan dah siap. Suami dengar. Ya. Wah. Kena lembut-lembut. Ni tak ada. Kena ajak buka puasa macam nak gaduh. Eh, buka masak ni. Cepat. Panggil ajak buka puasa macam nak perang. Tuan-tuan. Yeah? Suami kadang dalam jamban berok. Makan! Tahi keluar masuk balik. Lagi satu pada bulan Ramadan. Hati-hati berak tahi keras. Dalam kitab sebut, berak tahi keras. Bila tuan-tuan memang tahu tuan-tuan memang ada sembelit, berak tahi keras, kata ulama, jangan kamu putuskan tahi itu atas sengajanya. Bila kamu kalau putuskan dia dengan tidak sengaja, tidak membatalkan puasa kamu. Contoh macam ni. Ini lubang lubang ponggong. Ini kena ni belajar hukum fiqh ah, ya. Buat puasa dekat ni. Ini taik keluar. Taik keluar. Bila berak taik tu dah tahu taik keras, tuan-tuan kena ambil nafas secukup-cukupnya. Bagi keluar habis. Kalau dia putus tengah jalan, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk dia masuk balik. Batal puasa. Lepas tu pada bulan Ramadan, air liur ni jangan banyak ludah. Ludah sana, ludah sana, ludah sana. Hukum makruh. Air liur ni telan dah banyak mana tak batal puasa. Ataupun simpan daripada pukul 7 sampai pukul 10. Ni kembung. Nanti pukul 10. Tak batal puasa. Yang batal puasa ni kalau imam ludah pengerusi tenganga, pengerusi telan, batal puasa. Faham? Lagi satu pada bulan Ramadan, ada kahak. Kahak keluar. Dia kahak ni macam batuk-batuk macam ni. Dia kadang-kadang keluar kahak, keluar lendir. Kalau dia keluar lendir, kata ulama, dia bukan daripada dalam perut. Bila bukan daripada dalam perut, maka tak ada masalah, kita boleh telan. Tak batal puasa, tak batal solat. Tapi kalau dia daripada sini, maka dia keluar, itu bukan daripada dalam perut, maka boleh telan. Tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan solat. Sebab itu daripada bulan Ramadan, boleh berkumuh-kumuh. Tertelan, tak batal puasa.
Apabila dia niat nak telan, innamal a'malu binniat, niat nak telan, batal puasa. Satu lagi kaedah, dia kubur-kubur, dia niat telan, dia niat tak telan, kalau tertelan tetap batal puasa. Apabila dia kumur macam ni, tak niat telan pun tetap batal puasa, sebab atas kuasanya dia berkumur-kumur macam tu. Apa itu pada bulan Ramadan nak korek hidung boleh tak? Boleh. Tapi seboleh-boleh ulama kata jangan korek hidung, sebab korek hidung ni dia seronok. Korek dia kejar, korek dia kejar, korek dia kejar. Faham eh? Dia korek hidung, hidung ada had dia sini. Sini ya. Kalau lebih sini batal, batal puasa. Itu pada bulan Ramadan boleh cabut gigi, boleh. Nak cabut gigi boleh, boleh injek-injek boleh. Yang tak boleh ni dia lubang rongga. Lubang hidung, lubang telinga, lubang punggung, lubang kemaluan, ya, itu lubang rongga. Yang ini bukan lubang rongga. Ini pada bulan Ramadan, ya. Dah nak tutup tuan-tuan. Lagi 4 minit. Faham, ya. Kita potong, 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 potong ni. Ni duduk. Ini kalau duduk macam ni, dia panggil duduk apa ni? Duduk apa? Abang Sado, ni duduk ni panggil apa? Ni duduk iftirash. Faham? Dia duduk rehat. Kalau duduk macam ni, dia panggil duduk apa? Perempuan duduk apa? Duduk orang perempuan malu. Ini duduk tawarruk. Faham? Tawarruk cakap Arab, dia panggil duduk orang yang merendah diri. Sebab itu bila kita duduk tahiyat ni, kadang-kadang pernah nampak tak orang dia baca tahiyat macam ni? At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Pernah nampak? Ini mazhab Maliki. Maliki. Kalau mazhab Asy-Syafi'i, asyhadu an la ilaha illallah. Ni Asy-Syafi'i. Lepas itu kalau letak tangan ni, dia kena tahu sungguh. Dia macam ni. Dia bukan macam ni. Tak ada orang letak macam ni. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas tu kena letak macam ni. Kadang setengah orang, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nabi tak buat. Lagi satu, duduk macam ni. Kalau dia semayang nak duduk macam ni tak boleh. Lutut sakit, punggung sakit, tempat sempit, duduk macam ni. Ini. Kalau dia duduk macam ni, dia akan mengganggu sembahyang orang sebelah. Dia tak boleh balance. Punggung besar. Duduk macam ni. At-tahiyatul mubarakatus salawatut. Orang sebelah ni, hei, sakit ni, bila habis ni? Satu saf semua macam ni. Dia senang ya. Kalau tak boleh macam ni, duduk macam ni. Duduk macam ni. Ya, duduk macam ni. Lagi satu, masa tuan-tuan akak pangkat mak, pangkat akak, pangkat abang, pangkat atuk, pangkat bapak, masa bagi salam tu, assalamualaikum warahmatullah. Orang sebelah jangan jawab tau. Waalaikumsalam. Lepas tu salam kena tahu. Orang hantar, WhatsApp, bagi salam dekat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai pengerusi, malam ni ada ustaz datang ceramah. Bila pengerusi dengar, dia kena jawab waalaikumsalam, sebab dilafazkan. Kalau orang ni tulis assalamualaikum, okey, jadi-jadi bulan depan kita pergi nikah Thailand, nikah Thailand. Tak wajib jawab, sebab dia, kita tak dengar dilafazkan di telinga kita. Dia kena faham tu, ya. Salam ni, ada salam kita wajib jawab, ada salam tak wajib jawab, ada salam sunat jawab, ada salam dia, kita bagi salam tak sunat kita dengar, tak sunat kita jawab.
Ni lepas ni tutup, tuan-tuan, ya. Eh? Tanya risau. Ni dalam ni tiba-tiba tengah duduk-duduk ada seorang masuk. Assalamualaikum. Tak payah jawab semua, seorang jawab. Waalaikumsalam. Habis, selesai. Tu satu. Yang keduanya, orang hantar dekat telefon WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz jadi tak kuliah malam ni? Aku tak boleh jawab salam dia, ya. Aku kata okey, confirm. Okey, bosku. Entah, ya. Ha. Dah selesai. Begitu pergi kubur. Pergi kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sunat bagi salam dekat ahli kubur. Ulama kata tak sunat kita dengar kat telinga, tak wajib kita dengar telinga. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Tak jawab eh. Hei. Tapi orang kubur dia jawab. Waalaikumsalam. Dah setahun baru mari, ya. Setahun baru mari. Hari raya baru datang, ya. Busuk punya orang. Pergi kubur ni kadang orang tanya, Ustaz, bulan Ramadan arwah balik tak? Malam hari Jumaat arwah balik tak? Dia ada tiga pendapat. Ya. Arwah yang balik pada malam Jumaat, arwah yang balik ke kuburnya, arwah yang balik pada malam Lailatul Qadar, tanazzalul malaikat waruh. Ini kalam Allah Al-Quran. Dalam hadis pun ada, tapi hadis ni hadis lemah. Hadis ni walaupun dia lemah, dia boleh pakai. Harus kita percaya. Nak percaya boleh, tak percaya pun boleh. Dia tapi walaupun dia hadis lemah, kita nak percaya pun tak berdosa. Dia bukan hadis yang mungkar. Hadis yang mungkar ni hadis yang palsu. Ya. Ha. Yang lagi dua roh, iaitu roh orang yang beriman, dia tinggal di Aliyin. Aliyin ni dia bawa teleh-teleh burung-burung yang hijau. Roh ni dia macam cahaya. Dia macam cahaya roh ni. Dia duduk buat telih-telih burung yang hijau. Satu lagi roh, roh yang jahat. Roh yang mati dalam su'ul khatimah. Dia tinggal di dalam penjara, di alam barzah, yang bernama Sijin. Ya. Tuan-tuan, inilah arwah-arwah. Kadang orang tanya, Ustaz, kita meninggal nanti, mak kita jumpa tak mak bapak kita? Kita jumpa tak abang kita? Kita jumpa tak mak kita? Jumpa tak atuk kita? Sebab itu haram memindahkan jenazah. Contoh aku orang sini, aku meninggal dekat sini, ke bumi di Johor. Ulama kata haram. Kenapa haram? Sebab menyakiti jenazah. Di mana dia meninggal, di situlah dikebumikan. Kecuali dia meninggal aksiden di tengah jalan, kena bawa balik rumah, itu lainlah. Faham? Kadang orang tanya, kena tanam dekat kampung juga, nanti tak jumpa mak dia. Jumpa. Dalam kitab kata macam ni. Apabila meninggalnya anak Adam itu, mereka masuk di alam barzah. Ni alam barzah ni, dia baring. Kaki berlunjur. Berlunjur macam ni. Kehengkapan. Gini, kita baring. Muka ngadap kiblat. Right? Nanti bila orang dah balik tujuh langkah, malaikat datang. Dia datang, dia tolak belakang ni. Tolak. Kita duduk macam ni. Dalam kubur. Duduk macam ni. Ini bukan cerita dongeng. Dalam kitab kata macam ni. Duduk macam ni. Duduk. Malaikat tanya, ma kunta ta'bud. Ma kunta ta'bud. Siapa Tuhan yang kau sembah? Kita cakap, Allah. Aku sembah Allah. Bohong. Bohong. Faham? Ini dalam kubur. Faham? Tapi aku tak cerita buat kubur. Baik, tuan-tuan. Baiklah. Dah nak tutup ni. Ni sebelum tutup, bulan Ramadan dah dekat. Sebelum buka puasa, jangan lupa baca doa ni. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Allahumma ya rabba Jibril wa ya rabba Israfil wa ya rabba Mikail wa ya rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Makan. Sebab setiap petang bulan Ramadan, bila muazzin lakukan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan tu, Allah membebaskan hambanya yang dah wajib masuk neraka ni. Allah bebaskan orang tu, siapa baca doa ni. Dapat tak doa ni? Dapat? Dapat? Dapat ni?
Dapat? Oh, hebat ni. Dapat. Aku tahu tuan-tuan tak dapat. Wah, ya. Aku ada tulis ni, dalam buku ni. Kitab ni. Dalam ni ada doa dia, muka surat 7. Dalam kitab ni ada amalan nak dapat Lailatul Qadar. Tapi kalau dapat Lailatul Qadar, jangan cerita dekat bini, jangan. Dia nanti akan mengundang fitnah. Contoh dapat Lailatul Qadar malam tadi, ini waktu sahur. Waktu sahur cerita dengan bini. Yang, yang, ayang. Apa? Abang dapat Lailatul Qadar. Ha? Itu Qadar. Mah, itu Qadar. Tidur telanjang itu Qadar apa? Tangan jangan korek. Ha, sebab itu kalau bangun pagi, tangan ni kena basuh. Bangun pagi jangan terus pegang kuih. Bangun pagi jangan terus pegang, jangan salam-salam orang. Ulama kata bangun pagi tangan jangan celup dalam kolah. Hukumnya makruh. Ulama kata bangun pagi terus basuh tangan. Sebab kita punya tangan ni kita tidur, dia berayau. Dia korek dia punya, korek orang punya. Ha, ha, ni tangan ni kena basuh, faham? Kadang bini tidur, dia korek lubang hidung tinggi. Ha, ya. Lepas tu ulama kata kena basuh tangan ni, jangan tak basuh. Faham, eh? Dan ada amalan pada malam hari raya. Contoh besok raya, malam ni kena baca 2 wirid. Satu tasbih subhanallahil azim wa bihamdi 400 kali. Satu lagi tahmid. La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa hayyun la yamut biyadihil khairu ala kulli syai'in qadir. 300 kali. Siapa baca 2 wirid ni, dia mati tak kira bilalah. Allah siapkan 70,000 cahaya dalam kubur dia. Tuan-tuan, ya. Baiklah, kitab ni dah habis. Satu lagi. Ini minyak ni tuan-tuan jangan tak ada. Baru ni aku ceramah di Kemaman. Baru lah semalam di Kemaman. Ada 3-4 orang. Sama juga bendahari. Bendahari dia cium minyak ni. Dia cium, telinga dia jadi besar. Dia jadi macam orang nak tumbang. Dia punya badan banyak jin. Sebab itu kasri kijang ni kelebihannya, siapa hidu dia mencerdikkan akal. Siapa hidu dia menenangkan jiwa. Siapa hidu dia, siapa panah baran, dia tak panah baran. Dalam rumah, itu yang semalam aku ceramah di Kemaman, kata Haji ni, Ustaz, saya nak minyak ni. Sebab 2 hari lepas, bini saya kena cuit. Kata kampung ni ada hantu raya. Ya, aku bagi tahu macam ni. Abang masuk ambil air yang spray tu, bokak ni minyak wangi, titik sebelah titik dalam ni, spray dalam rumah. Jin kapir. Hantu mana lah, jembalang mana, dia tak berani dengan minyak ni. Ini kelebihan kasri kijang. Ada dalam hadis Imam Bukhari dan ada dalam kitab Nasaihul Ibad. Nak tahu apa sejarah minyak ni? Masa Nabi Adam, dia minta ampun dengan Allah di bumi India, Malaikat Jibril turun. Turun dia bawa satu bunga daripada syurga Allah. Bawa bagi kepada Nabi Adam. Nabi Adam kebetulan lalulah seekor kijang. Bila lalu seekor kijang, Nabi Adam bagi bunga ni, bagi kijang ni makan. Bila kijang ni makan, mengeluarkan haruman-haruman daripada perut kijang. Maka ulama-ulama dan orang yang buat minyak wangi, dia belah minyak ni, dia belah, belahnya kijang punya kasuri, dia jemur jadi minyak. Di antara minyak yang Nabi suka pakai, minyak ni. Nanti ambil minyak ni kat aku, cium. Siapa cium dia suka, sedap, roh dia kuat. Siapa cium, silap bulan, dia mual. Tu dalam banyak jin. Lagi satu, ni aku nak bagi amalan emergency. Kalau ahli keluarga, siapa cikgu, anak murid kena gangguan, senang je. Ambil minyak ni, buat lam alif. Lam alif, tutup. Tutup, baca bismillah, la hawla wa la quwata illa billah. 3 kali. Satu nafas. Tarik pada hidung. Bus. Ketuk dekat sini. Jin dia duduk situ. Siapa sakit urat belikat, itu tanda jin dia main situ. Siapa sakit-sakit sendi pun, ulama kita, itu adalah mainan jin. Apa itu? Siapa kena angin akhbar, itu adalah jin. Ini kelebihan kasri kijang. Kalau anak, kalau belajar apa Quran, belajar universiti, selalu hidup. Ini kelebihan kasri kijang. Kalau siapa meniaga, kedai kena sihir, pun sama boleh juga. Masuk dalam air spray, spray dalam kedai. Spray meja-meja tu jangan pakai air sabun, pakai minyak ni. Pakai campur dengan air. InsyaAllah sihir, orang sihir, dia dihindar daripada sihir. Banyak kelebihan kasri kijang. Ustaz, mana nak dapat minyak ni? Ada kat luar juga, tuan-tuan boleh ambil. Ini kitab ni pun ada, boleh ambil kat luar, boleh ambil, ya. Jangan tak ambil. Tak apa, tak banyak, tinggal sikit je. Tapi dah ambil bayar. Faham, ya? Tu pesan aku. Baiklah, sebenarnya aku nak tutup dah. Jadi sebelum aku nak tutup, minta maaf banyak-banyak seandainya
Ya, Al-Quran ada salah, seandainya hadis ada tersilap, seandainya hukum dan hakam ada tersilap, minta maaf banyak-banyak. Aku tak pandai pun, tapi tuan-tuan, ustaz dah panggil aku, aku ceramah, huh? Faham ya? Tapi aku setiap bulan memang naik mengajar di Kuala Terengganu, di Surah Al-Hikmah Padang Midin, mengajar kitab rahsia bab solat setiap hari Sabtu malam Ahad di Masjid Guling ni, Guling-Guling. Masjid Guling-Guling, aku mengajar juga setiap Jumaat malam Sabtu, minggu pertama, mengajar kitab Muhimmah. Kalau nak datang, tuan-tuan datanglah. Belajar percuma, duduk percuma, semua percuma. Yang kena bayar aku seorang sahaja. Faham ya? Faham tu? Ya? Baiklah, aku rasa cukup sampai kat sini. Ada salah silap, minta maaf banyak-banyak. InsyaAllah kita tutup dengan doa. Ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, su'aydaikal masir. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma barik lana fi rajabin. Allahumma barik lana fi sya'ban. Wa balighna ramadhan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil 'ardi wa la fis sama'i wa huwa السميع العليم اللهم هتم لنا بحسن الخاتمة ولا تهتم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته